sore dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya akan mengupload video eh, yang seperti saya janjikan maaf agak lama saya memprosesnya karena saya nunggu trafo ini dulu nah, trafo 5mper karena saya mau membuka yang power sudah jadi juga agak males ya Oke, video kali ini tentang pemasangan eh, panel CA (panel lampu klip CA), ya. LED display CA series ya, yang ini, ya, barangnya. Seperti dalam video cuplikan tadi, sudah saya coba dan bisa nyala mengikuti musik untuk signal Oke saya terangkan dulu di sini nah, ini saya cabut dulu ya takernya Oke saya terangkan di sini untuk LED C, display CA series di sini ada empat lampu indikator ya. Kalau kita mulai dari bawah, e, aktif, e, terus protect, lalu signal, lalu lampu klip Oke. Okay. Fungsi dari lampu-lampu tersebut satu yang aktif, nah itu jika power on dia akan menyala lalu protek. Protek ini lampu untuk speaker protek ya. Speaker protek. Lalu SIGNAL SIGNAL ini eh, dia akan berkedip mengikuti irama musik. Lalu yang terakhir adalah lampu klip. Lampu klip itu jika kita membesarkan volume sampai mentok atau sebelum mentok dia sudah nyala. Nah, maka kita harus mengurangi volume uh, power kita, atau dari input uh, HP, atau laptop, atau apapun ya. Jadi, tidak sampai merusak speaker. Jadi, kalau sudah klip, biasanya itu peringatan, istilahnya seperti itu. Jika tidak ada speaker protect, ya mungkin. Sebentar akan eh, terbakar. Kalau ada speaker protect, speaker protect eh, lampu protect ini nyala, ya akan aman. Speaker kita oke, langsung aja saya terangkan cara memasangnya. Nah, Di sini ada volume, ada potensio. Nah, ada potensio, potensio ini pemasangannya seperti biasa ya, nah, ini seperti biasa untuk potensio nya. Lalu untuk pemasangan kabel ini kita hanya membutuhkan tiga, ya kita hanya membutuhkan tiga kabel, satu Ya, yang ini ini adalah plus jalur plus ya. Jalur plus itu kita eh, dapatkan plus dari eh, PSU. Nah ini bisa dilihat di sini ya. Ini jalur plus kita bisa dapatkan dari PSU plus di sini kenapa ini saya buat panjang kabelnya tidak saya rapikan biar e, mudah terlihat ya jadi biar mudah untuk yang baru belajar biar mudah dimengerti maksudnya oke ini jalur plus nah di sini ada tulisan Nih, ini Min dan plus ya. ya, yang untuk untuk yang plus larinya ke PSU utama. Lalu untuk yang jalur min, jalur min, nih, ya, untuk jalur min kita pasang ke CT, ya, kita pasang ke CT dari PSU. Bisa dilihat ini kabel warna hitam ya. Nah, ini ke CT PSU. Nah, ini ini tadi yang plus ya. Ini tadi yang plus. Terus ini CT ya. Lalu ini min. Min yang ini min dari eh, PSU. Yang larinya ke min driver, ya. Nah. Jadi, untuk pemasangan seperti ini, nah, oh ya, masih satu kabel tadi, kabel warna biru. Nah, biru ini untuk out speaker, jadi out speaker kita dapatkan di speaker plus speaker plus ya. Nah, ini larinya ke speaker plus. Nah, ini. Ya. Jadi ini jalur speaker plus. Nah, ini larinya ke sini. Ini kabel speakernya. Ya. Oke. Untuk jalur main speaker, saya langsung ambil ke CT sini. CT dari trafo ya, untuk main speaker ya. Oke, jadi eh, mudah sekali ya. Jadi, hanya memerlukan tiga kabel. Kenapa yang main dari out power ini tidak dipasang? Nah, ini saya jelaskan. Untuk main dari out power yang tertulis di sini adalah ground. Nah sedangkan ground ini sudah gandeng jadi satu dengan e, min ya ground ini ground tulisan ground disini sudah menjadi satu dengan e, tegangan min nah, ini tegangan min jadi tegangan min ini dapat ke CT nah Harinya ke CT, ya. jadinya sama saja ya. Jadi, nggak perlu kita pasang, sudah ikut min atau CT-nya dari PSU. Oke, seperti itu ya. ya. Saya kira mudah untuk pemasangannya. Untuk tegangan yang diperlukan LED display ini. Minimal 32 Sampai 90 volt DC nah, 32 sampai 90 volt DC Jadi kita ada, Kita bisa men, eh, Langsung Ke PSU power Seperti itu Oke lor Saya kira Sudah jelas ya untuk pemasangannya untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar jika kurang jelas ya oke saya kira cukup sekian dulu selamat sore terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh